Aku ingat singa ada. Encik Toh buang buat apa? Yang kau tunggu cepat apa? Saya bilang jangan bergerak, burung tu tak lari. Kau ingat orang kah? Kalau orang boleh lah. Burung kan? Dengar suara kau saja, bukan saja burung lari. Aku pun ikut takajut. Mana dia pergi dah? Hei, tak guna punya asisten. Dari pagi pergi seko pun tak dapat lagi. Kita belum tembak, dia dah tembak kita dulu. Ada apa ni? Cepat tengok, cepat tengok aku. Tengok je. Alamak, anak aku. Apa? Pucuk paku banyak je. Aku suruh tengok orang lah, bukan tengok pucuk paku. Kau ingat nak makan je? Tengok lagi. Lawa tak? Lawa je. Kau pergi cari rumah dia. Tanya dia ni janda ke anak dara? Pasal apa je? Aku dah berkenan. Encik pun kenal dengan dia? Kenal. Saya nak pergi tanya lah ni. Cepat, Abu. Baik, Encik. Cepat, Abu. Hai, lawannya. Kalau lah dapat. Ya, bedu-bedu. Bang. Apa khabar, bang? Oh, bang. Apa ada pekak tu, eh? Oi, bang pekak. Bilang kau sampai. Baru saja sampai, bang. Saya datang ni dengan toke saya cek bakar. Datang cemak burung. Kenapa kau tak mau cakap siang-siang? Semalam habis aku dah bakar. Abang bakar apa? Tepung. Bukan bakar tepung. Cek bakar. Datang cemak burung. Oh, burung. Ah, pekak. Ha, ha, ha. Pak, bila kau sampai, Pak? Ah, Mina. Baru saja, Mina. Eh, Mina. Kenapa kau pergi cuci baju dekat sungai tu? Eh, bapak ni. Takkanlah cuci baju tengah jalan? Ya, tak ya juga. Kak, ya, Bu? Ah, Kak. Kau datang seorang saja, Kak? Tidak, Kak. Saya datang ni dengan buaya.
dengan buaya, ha. Bila kau ikut sarkas? Bukan buaya tu lah, Kak. Tokek saya tu ulat bulu. Mana nak cari sekarang? Hari raya barulah boleh dapat. Dapat apa, bang? Kuih baulu. Bukan kuih baulu. Ulat bulu yang gila betina tu. Ha, ulat bulu. Abang, sekejap lagi nanti, tokek saya Cik Bakar datang kemari. Saya minta abang, kakak, Aminah pura-pura buat tak kenal dengan saya tau. Mengapa pula begitu? Begini, Kak. Tadi Cik Bakar tu dah terpandang si Minah ni sedang cuci baju dekat sungai. Hati dia dah berkenan. Minah, kau pergi masuk di dalam buat kopi. Kalau Cik Bakar tu datang nanti, kau layan cukup-cukup dengan dia. Faham? Baiklah, Pak. Ah, bagus. Pergi. Siapa pula yang datang? Ah, itulah Cik Bakar Tauke. Saya kata Tauke. Bukan Tauke, Tauke. Tauke, Tauke. Tauke. Assalamualaikum, Pak. Ada. Tunggu. Nanti. Mana nak pergi? Kata nak kapak. Bukan kapak, bang. Dia bagi assalamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sila masuk. Terima kasih. Hei. Dengar orang aku. Tidak, Encik. Orang ni orang baik. Cuma sound dia saja sikit yang rosak. Fuse tu dah blow. Fuse blow? Siapa tak ganti? Sila. Jangan masuk. Apa khabar, Mak? Khabar baik, nak. Masuklah ke dalam. Eh, tak payahlah. Biar di luar je. Panas dalamlah. Ambillah kerusi. Kerusi? Apa kena susah-susah? Tak apalah, nak. Duduk. Kejap aja ni. Bukan nak lama, tak? Duduk. Mak ni comel. Tapi comel-comel pun manis. Berapa orang duduk dalam rumah ni? Bukan Rosnani. Namanya si Timah. Timah? Kak Badar. Tak apalah. Duduk tiga orang kali? Tak, dia dah pindah. Dulu dia duduk rumah depan tu. Siapa? Bengali. Dah menjadi-jadi buka dia. Sabar. Timah, mana si Minah? Minah, mari nak. Kenapa, Mak? Kau dah masak air kopi. Semua dah siap. Kuih-kuih pun dah siap. Ajaklah tuan ni masuk ke dalam. Bang, silalah masuk, bang. Abang. Dia panggil aku abang. Ya, benda-benda.